Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggambar bersama saya, Yohan Terus Art. Teman kali ini temanya ini teman-teman. Tahu kan? Oke, kita nanti menggambar separuh karakter, dua karakter berbeda di satu orang. Oke. Yuk, kita mulai, teman-teman. Pertama, kita, kalau saya sih, teman-teman, saya menentukan garis ininya dulu, garis luarnya dulu, seperti ini. Nanti tinggal ngisi bawah-bawah apa itu dalam-dalamnya apa bawah-bawahnya. Nah, seperti ini ya. Sini pun juga nanti tetap seperti biasa lingkaran. Lingkaran. Setelah itu kita tentukan hidung, teman-teman. Hidung ada di sini. Dia tidak begitu mancung ya, teman-teman. Perkiraan seginilah. Ya, di sini yang ini juga segini. Terus ini garis bantu untuk mata. Nah, lebar mata itu kan posisinya di sini, teman-teman. Lurus ini ya. Nah, seperti ini. Lurus ini. Oke, kita bikin mata dulu, teman-teman. Kita tentukan garis tepi mata juga. Seperti ini. Memang kalau gambar potret ini lebih harus apa ya, telaten ya teman-teman ya. Teliti juga dimana nanti mana itu, karena soalnya antara kanan sama kiri belum tentu simetris teman-teman. Wajahnya orang pun juga seperti itu, kanan sama kiri belum tentu simetris. Jadi paling patokan dasar aja yang kita pelajari. Cuman kalau menggambar potret itu kita dituntut untuk lebih teliti. Mana yang lebih besar? Banyak menghapus tidak masalah teman-teman. Yang penting hasilnya kan bagus. Nanti dibilangi apa, kebanyakan menghapus ya, enggak apa-apa, kita bukan komputer, kita bukan print-printan. Seperti ini perkiraan. Ini saya garis apa itu namanya, perkiraan untuk arsiran ya teman-teman ya. Nah, ini letak alis. Yang ini pun juga seperti itu. Alis. Kan kita juga meraba-raba, teman-teman. Kalau dilihat seperti ini, posisi hidungnya kurang bawah sedikit, teman-teman. Kita hapus ya. Kurang bawah sedikit. Nah, seginilah. Sepertinya pas. Sepertinya. Ya, tapi kita harus coba dulu, teman-teman. Gak jadi gambar lagi. Masih banyak kertas, teman-teman. Tenang aja. Nah, kita bikin bibir. Kita batasi
cari garis tengahnya dulu. Ini memang saya bagi dua teman-teman ya. Nanti yang satu karakter waktu dia menari itu seperti ini. Dia memang bibirnya agak tebal, teman-teman. Agak tebal terus. Terus apa, teman-teman? Nah, setelah ini dagu, teman-teman. Dagunya dia itu kotak. Kotak tajam. Oke, kita bikin rambut sekarang. Ini sampai alis ini kayak rambut semua ya, teman-teman. Oh, telinga. Tapi nanti kayaknya enggak kelihatan sih. Ini juga enggak kelihatan kayak telinganya. Bantu kita gitu aja. Sama minum-minum kopi enggak apa-apa, teman-teman, gambar gini, teman-teman. Asal enggak tumpah aja. Garis tipis-tipis. Garis tipis-tipis. Sebentar, sebentar. Nah, di bawah bibir ini ada gelap. Langsung aja di ini ya, teman-teman ya. Ditandai ya. Daerah gelap. Seperti ini rambutnya. Ini nanti kayak gelap semua ya di sini, teman-teman. Ini lingkaran yang tadi, karena di sini ada apa ini, kelabang ya, teman-teman ya. Ini kup telinganya yang kiri tadi. Nah, itu teman-teman. Tiga, empat, lima, enam. Yang di sini dia pakai kelabang, yang sini nanti kelabangnya ke atas ini, teman-teman. Waktu dia nari itu. Ini untuk mana yang gelap nanti? Kita garis tipis saja, teman-teman ya. Seperti ini.
Ini ke teman-teman kalau ini apa itu ngikutin saya gambar ini harus lihat langsung gambar aslinya teman-teman. Kalau enggak gitu ya susah. Posisi matanya kurang atas sedikit. Saya tandain mana yang perlu aja. Nanti langsung pakai pensil warna nanti ya teman-teman ya. Nah, yang ini ke atas sini teman-teman rambutnya teman-teman. Terus di sini ada sedikit rambut yang keluar dari peredaran. Nah, ini bajunya. Waktu dia menari itu bajunya beda sama yang sebelah kiri nanti ya teman-teman. Tapi ini kancingnya tetap sama satu. Ini baju. Kerahnya panjang ke bawah teman-teman. Kurang panjang dikit seperti ini. Ini yang baju apa yang bernari itu teman-teman. Oke, kita tinggal tinggal pewarnaan ya teman-teman. Ini lubangnya agak kurang ke kiri sedikit teman-teman. Nah, oh iya, ini ada tangannya teman-teman ya. Yes, nanti kita bikin langsung aja dari sekarang ya. Seperti biasa, kita pakai balok dulu. Baru cari yang satunya. Jari satunya juga. Yang jari kelingking enggak kelihatan, teman-teman. Ini ibu jari juga enggak kelihatan. Terus di sini ada bekas jahitan. Di sini juga iya. Tuh kopinya diminum dulu teman-teman nanti kalah sama semut nanti. Nah, ini tangannya segini aja. Setelah ketemu seperti ini. Sebentar, ini dagunya kurang ke atas ini teman-teman. Oke, garis yang baru ya teman-teman ya. Oke.
Oke, kita lanjut proses pewarnaan, teman-teman. Selamat mengikuti. Selamat bingung, saya juga bingung ini bisa berhasil apa enggak gambar ini. Ya, kalau enggak berhasil ya bikin lagi, teman-teman. Oke, kita mulai.
hasilnya teman-teman.